Nah, gitu dong nonton biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Cak Indro Channel. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, berjumpa kembali bersama saya, Cak Indro Channel. Oke, okay, teman-teman. Kesempatan kita kali ini kita akan nge-vlog sound system. Ini lagi upgrade, teman-teman ya. Persiapan upgrade menambah amunisi, yaitu speaker 18 inci untuk usaha karaoke sound system. Sebenarnya kalau di daerah saya, daerah Sumatera Selatan, daerah Palembang, Sekayu, ini banyak yang mendirikan usaha-usaha seperti karaoke, teman-teman. Jadi tentunya ada di sini lagi persiapan upgrade 15 ke 18 inci. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya, share video ini supaya bermanfaat. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut video ini, saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat, ini lagi berantakan. Ini selagi kita menunggu, kita akan review dulu peralatan yang akan kita pakai, amunisi-amunisinya. Ini kita akan review box untuk amunisi 18 inci. Ini si ownernya pesen box mini scope, teman-teman ya. Ini produksi dari kawan sound system juga, namanya JK Audio, teman-teman ya. Ini produksinya dia, jadi kita pesan di dia, belum kita tes, belum kita coba untuk suaranya. Ini baru kita rehab-rehab, baru kita pasang untuk speakernya. Oke, teman-teman, untuk speaker kita menggunakan 4 buah speaker 18 inci coil 5. Kita memakai produknya dari asli, teman-teman ya. Ini kita akan review juga produk dari asli. Ini speakernya, teman-teman. Ini ada 2. Itu satunya di situ, teman-teman. Ini kalau nggak salah coil 5, teman-teman ya. Coil 5. Power 1300 sampai 2600 watt, 8 ohm, 18 inci, coil 5, teman-teman. Ini produk dari asli, semoga hasilnya tidak mengecewakan, teman-teman. Dan juga untuk powernya, sama satu set kita memakai power dari asli juga, teman-teman ya. Asli kelas GB PA 1.8, kita menggunakan power asli PA 1.8, teman-teman ya, untuk ngangkat 18x4 asli coil 5. Semoga terangkat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya supaya channel ini cepat berkembang lagi. Dan nantikan insya Allah hari ini kalau sempat, tidak keburu hujan, kalau waktunya ada, kita akan langsung cek sound. Nantikan cek soundnya, teman-teman ya. Ini kita lagi proses, apa itu namanya, proses upgrade dulu. Kita akan pasang-pasang semua peralatan. Ini kabel-kabelnya sudah selesai kita solder. Ini teman-teman. Dan untuk aksesorisnya ada di dalam ini. Ini semua aksesoris kita simpan di dalam. Nah, ini untuk powernya, teman-teman. Ini powernya belum kita pesan kotaknya, masih dalam kardus. Dikarenakan ini baru dibawa manggung 2 panggung, teman-teman. Dikarenakan speaker 18-nya belum ada, jadi belum sepenuhnya kita gunakan. Ini aksesorisnya. Oke, teman-teman, nantikan cek sound-nya. Kita akan lanjut setelah cek sound. Ini untuk mixer-nya. Ini menggunakan AX8. Alesis AX8, teman-teman ya.
Ini si operator kita lagi sibuk. Mantap. Oke. Jangan lupa di share teman-teman. Oke teman-teman, Mission Stepson menggunakan DJ Remy khas Kota Palembang segaju. Ini untuk ownernya. Mana dari kedua Thank you.